Enak juga jadi saudara Jepang. Makan, dapat. Rokok, dapat. Kerja, tak. Apanya yang enak? Kita lebih enak. Tak ada yang memerintah. Kalau mau makan pre, sekali-sekali masuk penjara lah. Kifujino kedakasao. Rezeki datang kau lari. Ini bang. Oronotu yoin patet oshite. Tapi tuan. ありがとう。ありがとう。あの Bang Dana datang. Makin miskin saja kau. Hei, Tamrin. Ya, Bang. Masih dagang susu kau. Sudah tutup lah, Bang. Naga. Kau masih sekolah kau? Biasalah begini. Cuma mana, Bang? Wah, anak HBS. Mana Bang Pohan? Ada dalam, Bang. Masuklah. Dari mana saja kalian? Bang Pohan. Biasalah, Bang. Kami baru istirahat. Orang sudah mau perang. Perang? Kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan di Jakarta. Tak tahu kalian. Apalah yang kami tahu dalam penjara, Bang? Coba kalian dengarkan. Sudah siap, Bang. Hai pemuda Indonesia. Bangkitlah kau semua. Negeri kita sudah merdeka. Genderang perang sudah berbunyi. Dengarkan panggilan Ibu Pertiwi. Kalau Belanda kembali lagi, kita lawan. Minumlah, Naga. Minum. Hari ini pre. Beli rokok dulu lah, Bang. Sudah 2 minggu tak berasa mulutku. Iya, Bang. Murad. Apa? Berapa mau kau beli? Arloji siapa lagi yang kau copet? Rakyat ini sudah miskin. Masih kau copet juga. Itu arloji serdadu Jepang, Bang. Hah? Punya Jepang? Hebat kau. Siapa bilang Naga Bonar tak hebat? Malaria. Kan sudah kubilang. Apa yang kau bilang? Kau mesti diobati. Rumahmu di mana? Di Medan. Aku tahu di Medan. Kau sering kulihat di Kesawan. Kau kerja di sana? Kalau kau tidak punya rumah, tinggal saja di sini dulu. Tak usahlah. Kirana? Ya, Pak. Sih Evan Anbidah, suruh dia segera siapkan kamar yang di belakang. What for, Pak? We haven't here and pasien. Good, Pak. Tunggu sebentar. Nanti anak saya yang urus kau. Julmi. Ongkosnya berapa? Prat need over the cost. Penuar really haven't helped. Who is the politiki further, Pohan? Langen Yuli the friend high? Masa kau masih bertanya? Di sini Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Pasukan Inggris yang pertama-tama telah mendarat di Tanjung Priok. Ternyata kedatangan mereka diikuti oleh tentara Belanda. Semua ini memang sudah diperkirakan. Pemerintah Indonesia akan mengajukan protes.
Di mana-mana tentara Belanda membuntuti tentara serikat yang mendarat. Lalu mulai melakukan provokasi-provokasi. Rakyat mengadakan perlawanan. Siapa saja yang sehat dan kuat, bersenjatakan apa saja, maju ke garis depan dengan tekad merdeka atau mati. Sementara itu, di garis belakang diadakan pembersihan terhadap mata-mata musuh dan pengkhianat-pengkhianat. Dr. Zulmi, seorang dokter yang terkenal, dianggap sebagai seorang pengkhianat. Pasukan rakyat yang dipimpin oleh Mariam telah mengepung rumah dokter itu, tapi dokter itu telah melarikan diri. Nah, lihat. Ini lihat. Keju ini, keju. Bukti Zulmi itu betul-betul mata-mata Belanda. Nah. Betul, Bang. Bang Mariam, gambarnya, Bang. Anak perempuannya mana? Tak ada, Bang. Kudanya? Tak ada juga, Bang. Nih. Pasukan rakyat yang dipimpin Naga Bonar berhasil mengalahkan pasukan musuh dan membongkar gudang amunisi. Hei, kalian ikat jebak-jebak itu. Pasukan Tang, maju. Divisi Tang! Divisi Tang! Siap! Daar heb je weer die gekke vent. Wie is dat? Naga Bonar. Mortier in positie. Dubbel vuur! Dan, 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 dan. Ik zie Naga Bonar niet. Die is al vast kapot. Bang, Bang Naga, abang di mana? Di sini. Dari mana suara itu, Jang? Itu bukan suara dia. Itu suara Jin. Nenek kau, Jin. Awas kau, Bujang. Monyet kalian! Want hij leeft toch, die man? Sajak bang pohon yang ku baca tadi.
bang. Eh, coba kau bilang dulu. Gendang perang telah berbunyi. Ah, sudah. Tahu aku. Dengarkan panggilan Ibu Pertiwi. Tembak! Terus ada baraka. Kenapa Belanda itu diam? Ada kurir dari markas. Ada apa? Ada perintah dari markas. Tembak-menembak harus dihentikan. Kita akan berunding dengan Belanda. Berunding, nikah masuk juga. Saudara Naga Bonar, harap lapor ke markas untuk menerima perintah mundur. Mundur? Sini kau. Mau mundur kemana? Ke laut. Kalau awak jatuh masuk laut, macam mana? Lalu dimakan ikan. Sudah pernah kau dimakan ikan? Belum. Tapi saudara harus mundur. Tidak mau mundur. Maju! Maju! Ini perintah Mayor Pohan! Mundur! Mundur! Maju apa mundur? Aku dengar maju. Aku dengar mundur. Maju! Mundur! Kenapa tak kau bilang tadi ini perintah Mayor Pohan? Ya kalau Bang Pohan bilang mundur, ya mundurlah. Barjo! Mundur. Mundur! Ma, ayolah, Ma. Hah? Kita harus pindah, Ma. Sudah dikejar-kejar polisi lagi kau, ha? Bikin malu kau. Itu topi pakai jambul? Dari siapa lagi kau copet? Ini topi panglima, Ma. Hebat kau. Sudah jadi panglima pencopet. Pergi! Pergi kau! Ma. Kau bicara dulu sama Ma. Kalau kata-kataku sudah tak laku. Itulah kalau nama sudah rusak. Apa yang mesti ku bilang? Ya suka hatimu lah. Asal dia mau ikut kita pindah. Doakanlah bang. Cepat. Berbunyi di langit berkumandang merdeka atau mati. Hoi Umar yang tomong dainang sinapang masih. Umar yang tomong dainang sinapang masih. Umar yang tomong dainang sinapang masih. Pergi kau. Pergi. Kau yang ajar sinaga mencopet, ha? Ha? Bengak kau. Tak tembus, bang. Lapor, pasukan siap berangkat. Sudah kau siapkan penginapan dan markas? Sudah, bang. Barjo dan pasukannya sudah di sana. Istirahatkan pasukan. Baik, bang. Sebelah sana. Bang Murad, pindahkan pasukan ke sana, bang. Pasukan, jalan! Jalan! Jang, mak kita gendong saja. Susah aku. Mak yang menuduh aku mengajari abang. Jangan kau pedulikan. Kita ini seniman, Jang. Macam Bang Pohan lah. Pasukan istirahat. Istirahat sebentar. Alah, Mak. Hei, Jang. Makin lama makin cantik kulihat dia. Ya tentulah bang, anak dokter lah namanya. Kau pergi ke sana. Kau bilang sama dia,
Ya kau bilanglah sama dia. Apa, Bang? Kau kan tahu. Betul, Bang. Aku tak tahu. Apa yang mesti ku bilang? Kau bilang sama dia. Ya, aku suka padanya. Kalau begitu, Abang sajalah. Aku tak berani. Kalau aku ditamparnya, bagaimana? Kau betul-betul tak ada guna. Apapun tak ada yang bisa kau bantu. Bang! Ada perintah buat Abang. Perintah? Siapa berani perintah Naga Bonar, ha? Ibu! Naga! Sini! Iya, Ma! Sini kau! Iya, Ma! Iya! Ma ingin apa? Sini kau! Iya, Bang. Kenapa Ma tak mau ikut? Aku tak mau dia yang gendong. Badannya bau kerbau. Siapkan. Pasukan, siap! Apa? Hadap kanan! Hadap kanan! Gerak! Ma digendong si bujang, ya? Ya? Ha? Baunya sama saja. Maju jalan! Maju jalan! Gerak! Kau juga jalan sana. Siap, Bang. Bawa kudaku. Iya, Bang. Aku, Jang. Apa kau? Aku yang disuruh Bang Naga. Kau. Kapan kau beristri? Belum sempat, Ma. Macam alasan kau. Kapannya kau mau insap? Ha? Bang, Maga pisan siri. Cepat suruh orang mengambilnya. Nanti aku pula yang disuruh mencari. Sudah. Baguslah. Jang. Iya, Bang. Ma menyuruhku kawin. Aku pun sudah janji Abang akan kawin. Janji? Berani-berani kau janji. Jangan keras-keras, nanti didengar orang. Aku yang punya badan, kau yang janji. Iya, daripada aku dituduh emak mengajar abang mencopet, buru-buru aku bilang abang akan kawin. Abang sendiri kan tahu macam mana lidah mak. Sekali dia bicara, badan kita ini rasanya habis dalam mukulis. Kecewa. Betul-betul aku kecewa. Selama ini kita selapik seketiduran. Dalam penjara, di kaki lima. Kini kau cuma memikirkan diri sendiri. Ya, soal kawin apalah, Bang. Soal semenit. Ya, tapi apa kata... Terdengar orang, Bang. Tapi apa kata dunia kalau tiba-tiba di tengah perang Naga Bonar kawin? Betul juga. Soal dunia ini yang belum lagi kupikirkan. Itulah. Apa, Bang? Bagaimana kalau Kirana ku lamar? Bapaknya nikah, Bang. Nanti kita bikin insaf dia. Biar ku suruh si Lukman berdebat dengan bapaknya.
Kalau si Lukman sudah bicara soal dunia, mana tahan dia, langsung dia pasang merah putih. Baguslah. Tapi sebelum lamar, abang mandi dulu. Belanjalah sedikit. Beli sabun wangi cobro merah. Itu bagus. Itu yang berat. Kalau aku mandi, malaria aku datang. Iya, tahankan sedikit lah, bang. Bang. Bang Naga. Ada kurir membawa perintah dari gubernur. Kita diperintahkan berunding dengan komandan Belanda, bang. Tentang garis demarkasi. Bacalah, bang. Berunding-berunding, nikah masuk juga. Panggil dulu Komandan Murad. Iya, bang. Mau diapakan kita nikah? Tak tahulah aku, Bidah. Bapak entah di mana. Awak terdampar kemari. Kata orang, tawanan biasanya dibunuh. Tapi si pencopet itu melihat tak begitu kejam. Bagaimana kau tahu? Dia sampai susah payah menggendong ibunya. Tandanya hatinya baik. Barangkali kalau manis-manis kita sama dia, mau juga dia membebaskan kita? Itu pandai kaulah. Kalau aku dekat dia saja, jijik aku rasanya. Tapi kalau bukan karena dia, kita barangkali sudah mati di bumi si Mariam itu. Untuk berunding dengan tentara Belanda, masing-masing kita harus punya pangkat supaya mereka segan. Betul itu. Dan dalam soal pangkat, kita jangan sampai kalah. Pangkat mereka apa, Lukman? Aku tak tahu. Tapi untuk amannya, Bang Naga kita beri saja pangkat yang tertinggi. Apa? Marskal Medan. Oh. Ada pula pangkat Marskal Medan? Ya. Seluruh panglima besar dalam Perang Dunia Kedua. Pangkatnya itu. Marskal Romeo, Marskal Montgomery. Bagaimana, Bang? Pangkat Abang Marskal Medan saja. Rasanya kurang enak, Lukman. Apa tak bisa kau tambah sedikit? Tambah bagaimana? Bagaimana kalau Marskal Medan Lubuk Pakam? Tidak ada pangkat macam begitu. Perusahaan bus Medan Lubuk Pakam ada. Tapi kalau Marskal Medan saja tak mau aku. Aku kan sudah bilang tak ada pangkat macam begitu. Kalau tak ada kau bikin. Dibikin? Apa kata dunia? Itulah. Yang kau pikirkan juga dunia yang kau sebut tadi. Kalian tahu kan? Si Naga Bonar, tukang tembakau. Nah, kerjanya menipu orang saja. Tembakau sekati dibilang dua kati. Dia Tuan Medan. Kalau pangkatku cuma Marskal Medan saja, nanti orang kira dia aku. Nah, apa kata dunia? Kalau begitu sekatilah. Aku tahu saya ikut. Bikin kalianlah. Jangan merajulah kau. Duduklah dulu. Apa tak ada pangkat yang lain? Yang lebih rendah ada, jenderal. Itulah. Jenderal Naga Bonar. Hebat kau. Tak percuma kau jadi juru bicara markas. Setuju? Setuju. Bang Murad pangkatnya kolonel. Setuju. Setuju. Barjo pangkatnya letnan kolonel. Setuju. Setuju. Kalau aku, mayor sajalah cukup. Setuju. Setuju. Tapi beras masuk dalam urusanku. Setuju. Urusan pangkat selesai. Belum. Bujang bagaimana? Soal si Bujang ini agak sulit. Sebab selama ini tugasnya hanya tugas pribadi. Membawa bangku, mencabut pedang. Sudahlah, koperan saja. Setuju. Tanda pangkat sudah disiapkan. Nanti kita rapat untuk menghadapi perundingan. Rapat saya tutup. Bukan main kau, Lu. Cepat kali. Tentu, Bang. Sekarang kita sedang perang kilat.
kecewa, Bang. Apa pula salah aku? Aku diangkat orang tuh jadi kopral, Abang diam saja. Iya. Bagaimana pula aku mau mendebat si Lukman? Dia anak ABS. Awas kalau bambu pun tak tamat. Abang harus coba. Sudah ku coba sekali. Diturunkan orang itu pangkatku dari maskal menjadi jenderal. Kalau ku coba lagi. Tak tahulah apa jadinya aku. Kopral pun tak dapat kukira. Kalau begitu, aku betul-betul kecewa. Jadi mau kau apa? Coba abang pikir baik-baik. Si Murah itu bekas pedagang kopi. Kopinya pun bukan kopi nomor satu. Kolonel. Si Barjo bekas guru yang dipecat karena tidak pernah masuk, tapi tetap terima gaji. Dan kolonel. Nah, si Lukman yang banyak cakap, yang lari tersuruk-suruk bila mendengar suara mortir. Mayor. Nah, aku, Bang, yang selalu maju ke depan biar peluru seperti ramah-ramah supaya tempat duduk abang ada. Kopral. Kopral. Jauh-jauh merantau, Bang, yang dapat cuma kopral. Jadi, pantasnya pangkat kau apa? Ya, setidak-tidaknya wakil jenderal lah. Jenderal, rapat mau dimulai. Mau rasanya aku meludahi muka si Lukman tuh. Jadi, aku harus mendebat si Lukman. Iya, abang bilang sama dia. Hei, Lukman, kalau bukan kena aku sama si Bunjang, mulut kau tuh dulu tidak berasap. Tapi kalau diturunkan orang itu pangkatku jadi kopral, kau bela ya, Jang? Bela sampai mati, Bang. Soal pangkat ini kuanggap belum selesai. Alamak. Apalagi? Soal si Bujang. Kita tak adil terhadap dia. Aku minta dia diangkat jadi wakil jenderal. Bang, dari Nabi Adam sampai sekarang, belum pernah ada pangkat macam begitu. Tapi karena abang jenderal, silakan abang angkat dia jadi wakil jenderal. Aku tak usah ikut. Jangan begitulah kau. Kalau tak ada kata kau, ya tak adalah. Tapi bagaimana kalau kita naikkan dia jadi sersan? Belum pernah terjadi dalam sejarah tentara dimanapun di dunia ini, orang naik pangkat sekali dalam 5 menit. Abang bilang sama dia, pangkatnya kopral. Itu sudah bagus. Sudah kudebat dia. Hasilnya? Kalah. Itulah, aku kan sudah bilang. Bagaimana mungkin aku... Sudah. Terima kasih. Jauh-jauh merantau hanya untuk jadi kopral. Itu aku yang tidak sanggup. Jadi sampai disinilah persahabatan kita. Aku mau pergi. Kau mau meninggalkan aku, Jang? Tak ada pilihan lain, Bang. Kalau kau mau pergi juga, ini. Buat apa? Tembak dulu aku. Baru kau pergi. Thank you.
kepada Jenderal Naga Bonur. Ada perlu sebentar, Ma. Tolong bawakan Siri. Siri yang dibawakan si Bujang sudah busuk. Ya, Ma. Yang awak tembak Kirana yang kena si Bida. Dia kira dia setingkat sama awak. Memang tak tahu diri dia. Pesuruh sama jenderal, manalah sepadan. Tapi baru kali ini kulihat ada jenderal yang suruh ngambilkan Siri. Diam kau. Tak kau lihat tadi Kirana senyum mengejek. Kalau dia mau ditangkap, ya abang perintahkan saja. Nanti ku robek mulut kau. Kalau mulutku dirobek, matilah aku. Apalah dayaku. Abang jenderal, awak kopral. Goedendag, generaal. Hoe gaat het met u? Ja, ja. Made in Swiss. Wel, generaal. Roep van je aan de achtlichtsame horloge. Ja, ja. Nou, zullen we maar beginnen? Goed, majoor. Silakan duduk, generaal. Ja. Neem uw plaats, majoor. Luitenant, vraag zijn excellentie waar zijn positie is. Untuk menentukan garis demarkasi, kami minta general menunjukkan di mana posisi pasukan tuan. Ya, ya. Banyak burung. Di sini. Hebben jullie gezien wat hij aangewezen heeft? Nee, majoor. Wel, generaal. Tangan sangat cepat. Ja, saya seniman. Wat zegt hij? Wat bedoelt hij? Hij beweert dat hij een kunstenaar is. Oh, kunstenaar. Dichter zeker. Ja, jullie Indonesiërs zijn allemaal dichters. Generaal Pinjair. Oh ja, Penari. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Majoor, volgens hem is hij een danser. Oh god, een danser? Ja. Doe dan maar. Dat komt er ook nog bij. Die majoor zag het kepala. Ja, majoor ada sedikit posing. Kami minta general tunjukkan sekali lagi di mana posisi pasukan tuan. Goed opletten. Ah, di sini. Di situ. Ya, ya. Parit Bunta. Nee, nee. Nee, ja, ja, ja. Dat is onmogelijk. Daar is onze veldkeuken toch geïnstalleerd, hè? Zeker, majoor. Tidak mungkin, generaal. Die sana tempat antara kerajaan. En die sana ada dapur. Ja, wat ada dapur? Ya, di sana ada dapur tentara kerajaan. Masak, masak. Ya, makan, makan. Nee, masak, masak, masak. Ya, makan. Zeg, luitenant. Generaal. Barangkali generaal salah tunjuk. Kami minta generaal tunjuk sekali lagi. Nou. Hij wist weer op Paribunter, majoor.
Nou, ik denk dat we op verdere instructies moeten wachten. Maaf, generaal. Kami harus menunggu instruksi lebih lanjut. Ja, ja, ja. Nou, generaal. Goedendag. Oh, ja. Meet in Swiss. Bagus betul, Bang. Arloji macam ini belum ada lagi di sini. Kau simpan baik-baik, Bujang. Itu bekas arloji Mayor Slot. Mayor lawan Abang Berunding itu? Iyalah. Jadi biarpun pangkatmu kopral, tapi arloji kau mayor. Mayor, Bang? Iya. Encik Daud berketampa di Ambon sambil memetik si bunga Buddha, sambil memetik si bunga Buddha. Amboy Sri Lanka, Amboy Sri Lanka. Tuan pergi ke lautan api, Amboy. Tuan pergi ke lautan api, Amboy. Biar hangus ku turut juga, biar hangus ku turut juga. Amboy Sri Lanka, Amboy. Saya minta tenang. Saya minta tenang. Ini soal penting. Kita harus rapat lagi, Bang. Ini penting. Tak ada yang penting. Abang sadar tidak apa yang abang lakukan tadi siang? Kita bisa dituduh telah mengagalkan perundingan. Apa kata dunia? Tak apa-apa. Itu mayor sudah abang bikin pusing. Lalu apa pula salahnya? Kenapa kau yang sibuk? Ini perundingan, Bang. Bukan main-main. Aku tidak main-main, Lukman. Belanda itu mengira mereka pintar dan kita bodoh. Tapi naga bonus tidak bodoh. Kalau aku katakan di mana pasukan kita, dia akan tanya di mana kita taruh mortir, di mana 12,7. Dia bertanya untuk merundingkan garis demarkasi. Bodohnya kau. Kalau dia tahu, besok boleh kau tumbuh bomnya berjatuhan seperti ubi di atas kepala kita. Lalu awak meninggal semua. Mau kau? Baiklah, abang tidak mau katakan. Tapi kenapa abang tunjuk parit buntar? Padahal kita semua tahu kalau tempat itu sudah mereka duduki. Nah, kenapa mereka duduki itu? Padahal itu kampung nenek si Murat. Betul kan, Murat? Betul, Naga. Jadi bukan kampung mereka. Coba kau bilang pada Mayor... siapa itu? Jam tangan. Ah, Mayor jam tangan itu. Supaya mereka jangan tinggal di kampung nenek si Murat, tapi pulang ke kampungnya. Betul, betul, Bang. Tapi abang kan bisa menunjuk kampung lain yang ada di daerah sekitar kita supaya mereka percaya. Tunjuklah Tanjung Beringin misalnya. Kenapa abang tunjuk parit buntar? Mana aku tahu, Lukman. Aku tak pernah belajar melihat peta. Jadi karena ada sedikit kertas peta itu terkelupas, aku tunjuk saja itu. Rupanya dapur maknya ku tunjuk. Pusing dia. Sudahlah. Aku tak percaya sama Belanda. Berunding-berunding, tapi mereka masuk juga. Barjo. Siap, Jenderal. Suruh pasang 12,7 di persimpangan simpang 4. Si Lubis suruh pasang mortir di bukit segala. Di sumpah padang kau tempatkan si timbang bersama pasukan senapan. Kalau Belanda masuk, suruh si Lubis tembakan mortir ke tebing, lalu tunggu dengan pasukan senapan, hantam pantatnya dengan brand dari samping. Siap, Jenderal.
Eh, Bujang. Coba kau cium. Sabun cap burung merak, Bang. Iyalah. Kau kan yang suruh. 3 kali aku sabuni. Sekarang abang betul-betul sudah bau jenderal. Sampai ke Medan wanginya. Pangkat baru mayor, enak makan setepan jenderal. Betul-betul tak tahu diri dia. Ya, apa boleh buat? Apa nak dikata? Awak sekolah bambu pun tak tamat. Dia anak ABS. Abang turunkan saja pangkatnya jadi prajurit. Aku agak muak juga lihat si Lukman. Apa aku bilang? Kau tak bilang apa-apa. Heran aku. Kerjanya berpikir saja. Kataku, apa juga yang kau pikirkan, Lukman? Marah dia. Katanya, Belanda sudah di hadapan kita. Itu kan perlu dipikirkan. Berpikir. Kukira tidur pun dia berpikir. Tapi kulihat Belanda tetap saja di parit bundar. Sudah gila dia barangkali, Bang. Sudah kau bilang aku mau bertamu? Sudah. Jang. Dia datang, Jang. Selimut. Iya, Bang. Selimut! Selimut. Iya, Bang. Gara-gara si Lukman. Lukman tidak pernah menyuruh aku mandi. Jangan lemari kau pegang. Iya, Bang. Iya. Nanti roboh rumah ini, meninggal awak. Kereta. Apalagi kita tunggu? Nanti hilang wangi badanku, kau suruh pula aku mandi. Sepatunya, Bang. Kemana, Bang? Abang kasih pelajaran dia dikit. Hei, Lukman. Iya, Bang. Kau kuperintahkan berhenti berpikir. Kalau kau berpikir, aku jadi ikut berpikir. Susah aku. Ah, jadi berhentilah kau berpikir. Alah, jangan yang itu, Bang. Ayo. Eh. Urusan kau beras. Jadi kau urus beras. Kirana, aku yang urus. Itu urusan jenderal. Baik, jenderal. Kopral, ikut saya. Kopral, ikut saya. Ini perintah. Bah, apa pula ini? Mau kau apakan dia? Mau kau bunuh? Hebat betul. Mau menembak orang tak bersenjata. Kenapa kau masuk diam-diam? Mau apa kau? Tak apa-apa.
Kalau diusir ya pergi aku. Aku diusir. Duduk. Aku mau bicara. Kau ke belakang, Bida. Iya, Kak. Kalau boleh aku minta teh panas. Kalau boleh. Kenapa kalau boleh? Kau tinggal perintah. Kami tawanan. Bukan. Apa yang bukan? Lukman tadi bilang padaku. Itu pandai-pandai dia saja lah. Aku bukan Belanda. Bukan pengkhianat. Bilang sama dia biar dia pusing. Memang macam-macam dia pikirannya. Kalau aku cuma mau berkunjung. Tadi aku mandi. Pakai sabun jamurung merak. Kata si Bujang, wanginya tercium sampai ke Medan. Tapi setelah itu menggigil aku. Kalau tak dipegang si Bujang, roboh rumah. Masih ada malaria kau? Tak tahulah. Tapi datangnya seperti kereta Medan tebing tinggi. Kalau lewat dia, bergoyang rumah. Lapor! Hari ini semua orang memekik rupanya. Ada apa? Jenderal Mariam dari divisi Harimau Kumbang dan rombongan datang berkunjung. Ya tapi kenapa kau memekik tadi? Supaya kedengaran ke balik pintu, Labang Naga. Baik, nanti aku datang. Siap, Bang. Itu pencopet yang mau menculik kau dulu. Apa kami mau kau serahkan? Jenderal Mariam beserta rombongan! Apa yang harus kulakukan? Barangkali baik kalau aku bersembunyi bersama si Bidah. Kau di sini saja. Aku berkunjung pada seorang saudara. Tidak salah lagi. Aku tahu dia ada di sini. Aku pernah cari dia, tapi dipotong orang. Yang tinggal hanya roti dan keju. Tapi aku tidak pernah lupakan hinaan itu. Aku juga tidak. Jadi kau kemari untuk mengambil dia? Betul. Sudah lama aku suka sama dia. Aku juga. Nah, kalau begitu kita perang saudara saja lah. Mariam, kita jangan perang karena perempuan. Kita main catur saja. Kalau kau menang, kau boleh ambil dia. Bagus itu. Tapi kau takkan menang. Mana bisa kau main catur? Kau lihat saja nanti. Kau taruh taruhannya di meja. Hah?
Ambil dia kemari. Murad, panggil Kirana. Siap. Hei, sini minumnya. Duduk. Ini namanya si Maryam. Di kantor polisi namanya si Dompet. Dia mau sama kau. Ini sebenarnya tak perlu. Buat apa? Kau perempuan anak pengkhianat. Waktu bapaknya masih jadi pencopet, bapakmu sudah melawan Belanda. Kau bawa-bawa bapakku. Kau memang benar-benar anak makmu. Aku tahu kau tak suka padanya. Siapa pula yang mau dompet buruk? Naga, jaga mulut kau. Kau kira kau saja yang jenderal? Aku juga jenderal. Jenderal ini. Sekarang kami akan main. Ayolah. Tapi mana mungkin si bengak buta huruf ini menang. Jaga mulut kau, naga. Jaga mulut kau. Ayolah. Kau dungu, ku makan benteng kau. Makan saja kerja kau. Bengak kali kau ini. Apapun tak ada yang kau bisa. Baiknya kau belajar pada keledai. Naga, jaga mulut kau. Bisa hilang kesabaranku ini. Hilang pun tak apa-apalah. Ska. Dengar, makmu dicopet bapakmu dari Wakandang, ya? Kau dengar juga kan, Murad? Murad, jangan curu campur kau. Kukunya kau nanti. Jangan takut, Murad. Harimau ini tak bergigi. Masih untung aku, naga. Masih untung aku. Bapakku masih ada. Tapi kau, bapakmu sendal jepit. Jepang. Oh, hina maku, ha? Membungkuk kau, Barjo. Ini kepala bapakmu. Matanya, mulutnya kuludahi. Skak, mat. Apa ku bilang? Bengah. Berhenti. Jangan, naga. Jangan turut campur, Murad. Ini perang jenderal lawan jenderal. Thank you.
Cukup? Cukuplah. Kirana bagaimana? Ah, sudahlah. Mampuslah kau sama dia. Baron! Ya, bang. Ya, bang. Ya. Kau terluka. Mari ku obati. Aku sudah takut kau akan kalah main catur tadi. Cuma kulihat kau yakin sekali akan menang. Ah, tidak. Mana bisa aku menang dari dia? Dia jago catur. Aku kenal dia. Jadi, ku bikin saja dia marah. Lalu ku copet buah caturnya. Kenapa kau jadi pencopet? Mula-mula aku mau jadi perampok. Ya. Aku beli parang besar. Ku datangi mandor kebun pada hari dia mau membayar gaji kuli. Lalu ku tancapkan parangku di mejanya. Bah! Aku teriak, angkat tangan. Angkat tangan? Ya, ku lihat di film selalu begitu. Tapi rupanya, parangku terlalu dalam kupakukan di mejanya. Ku tarik-tarik tak mau lepas. Aku makin takut. Nah, supaya tidak kentara, aku berteriak-teriak. Harta atau nyawa, atau ketebas leher kau. Entah apa lagi. Entah bagaimana tahu juga dia. Lalu bagaimana? Pergi pulang, katanya. Diberinya aku 5 sen, aku lari. Parangku tinggal, padahal mahal ku beli. Rugi aku. Lalu aku berkata, Naga Bonar, kau tak bisa jadi perampok. Kau mencopet saja, main kecil-kecil sajalah. Nah, sudah itulah ku jadi. Ya, jadi seniman lah. Naga. Naga, tunggu. Terima kasih. Anak udang dimakan udang, jangan dibeli anak belida. Anak udang dimakan udang, jangan dibeli anak belida. Hati abang mabuk kepayang, apalah baikkan obatnya. Hati abang mabuk kepayang, apalah baikkan obatnya. Dari mana kau? Nah, inilah baru pulang dari tadi. Si Lukman itu betul-betul ingin membunuh aku, dia rupanya. Ya, apakahnya kau? Disuruhnya aku mengangkut guni beras. Pulang balik. Mau kulawan, pangkatnya lebih tinggi. Tak tahanlah aku kalau begini, bang. Selama dia jadi mayor, sampai kiamat pun aku tetap kopral. Apalah artinya pangkat dalam perjuangan, bujang? Bagi abang tentu saja tidak. Tapi coba kalau abang disuruh-suruh Lukman tuh mengangkat guni beras. Kutanggung aing cakap abang. Ah, kau. Yang penting keberanian bertempur. Nah, itu keahlianmu. Iya. Betul, bang. Jadi bisa dilihat siapa yang paling hebat. Si Lukman atau aku? Kita sarang Belanda di perit buntar. Kita tidak boleh menyerang. Ada perjanjian gencatan senjata. Ah, peduli apa? Kau jangan bertempur, bujang. Begini, bang. Diam.
nada bersyair. Dia menyanyi, Jak. Bang, bagaimana, Bang? Suka hati kau lah. Aku ibarat bunga kiambang terapung-apung di atas air. Burung merpati di awan biru, di dalam hati terasa rindu. Maksud hati hendak ke pulau, perahu ada pendayung. Kata Kak Kirana, daripada dimakan nyamuk, abang masuk saja. Masuklah. Tak saya kira kau bisa juga main gitar. Sedikit-sedikit lah. Menyanyi juga bisa. Banyak juga yang kau bisa. Apalagi? Ya, mencopet lah. Nanti suatu hari perang akan selesai dan kita akan menang. Kita? Ya. Siapa kita? Kau? Aku? Nanti keadaan akan menjadi lain. Apa cita-citamu? Apa perlu kupikirkan itu? Perlu? Mau jadi apa kau? Ya, ada juga kutimbang-timbang. Karena mak sudah betul-betul malu aku jadi copet. Jadi kupikir-pikir, biar mak bangga jadi polisi lah. Tapi, kupikir pula, kalau aku jadi polisi, nanti orang bilang, pencopet jadi polisi. Dan salah-salah bicara, nanti orang bilang, polisi jadi pencopet. Kalau sudah begitu, bukan mas saja lagi yang marah. Tapi polisi juga marah. Masuk penjara lah, awak. Pokoknya, kau jangan lagi jadi pencopet. Oh, tidak. Aku janji, biar ditaruh barang di depanku, tidak akan kucopet. Aku senang padamu. Jadi, ada copet yang jadi orang baik-baik. Ada. Copet yang jadi suami perempuan baik-baik. Bisa. Salaman. Nanti dibikin lagi. Aku perlu sekarang. Abang mau kemana? Aku mau menghadap Ma. Kan tak perlu pakai tanda pangkat. Nanti Ma tak percaya aku sudah jenderal. Bajuku, celanaku, pistolku semua dicuri. Siapa pula maunya yang kurang ajar ini?
Naga, Bujang berangkat membawa pasukan 10 orang. Kapan dia berangkat? Dini hari tadi. Katanya dia mau menyerang pos Belanda di Parit Buntar. Dia bawa kuda. Jadi jenderal juga rupanya si Bujang. Ma. Jadi, apa yang harus kulakukan? Aku sudah bicara padanya. Katanya dia senang pada aku. Jadi kau kira kau pantas jadi suaminya? Katanya pantas. Jadi tolonglah, Mak, lamar dia. Mak. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Masuklah, Mak. Siapkan minuman. Minumlah, Mak. Jadi Sinaga sudah kemari? Dia sudah beberapa kali kemari. Lalu, kau dia rayu? Dia bicara biasa. Dia janji tak mencopet lagi. Kau jangan percaya. Dulu dia janji sama aku. Dia akan sekolah, dia lari. Dia janji mau belajar agama, dia mencopet. Dia janji mau merubah kelakuannya. Jangan percaya apa yang dia bilang. Pangkatnya itu pun tak benar. Bikin-bikinan si Lukman saja, supaya dia diberi izin si Naga dagang beras. Dia sudah berjuang. Dia anakku, aku sayang padanya. Tapi aku tidak mau tahu dia rusak. Aku juga sayang padamu. Coba kau siapkan tempat tidur buat aku. Sama kasur. Tempat tidur? Dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan apapun. Aku mau menikah. Kawin. Baik, Bang. Mak, sudah Mak sampaikan? Sudah. Lalu apa katanya? Dia bilang, mau? Tidak, dia diam. Mak katakan apa? Kataku kau jangan percaya mulut si Naga. Dia suka bohong. Nanti kau rusak dia bikin. Begitu Mak bicara? Iya. Kalau begitu meninggallah awak. Bang, tempat tidur harga berapa abang mau? Kau jangan lagi bicara soal tempat tidur. Nanti ku turunkan pangkat kau. Bagaimana abang bisa menikah kalau begini? Lapor! Bujang dan pasukannya telah datang! Lapor, si Bujang sudah kembali. Suruh dia masuk. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau dia membangkang, turunkan pangkatnya. Dia sudah mati.
siapkan penguburan. Sebentar lagi upacara penguburan akan dilaksanakan. Sekarang akan disampaikan ucapan perpisahan untuk Kopral Bujang yang akan disampaikan Panglima Pasukan Yang Mulia, Jenderal Naga Bonar. Jemput dia. Pasukan, istirahat di tempat. Aku jemput dulu. Pasukan, siap! Pengumuman! Sekarang akan disampaikan ucapan perpisahan untuk Kopral Bujang. Sersan Mayor! Untuk Sersan Mayor Bujang yang baru saja dinaikkan pangkatnya oleh Panglima Pasukan Yang Mulia, Jenderal Naga Bonar. Bujang, kau sudah kularang bertempur. Tapi kau bilang kau mau bertempur. Ku bilang jangan bertempur, tapi kau bertempur juga. Itulah. Sekarang matilah kau. Kubur. Laksanakan upacara penguburan. Aku tengok dulu. Bang, abang jangan menangis seperti itu. Abang Jenderal, malu kita, Bang. Jadi kalau Jenderal tidak boleh menangis, kau sajalah jadi Jenderal. Bukan tak boleh, tapi jangan begitu keras. Kalau didengar pasukan, semangat pasukan akan turun. Jadi bagaimana? Sedikit-sedikit saja, ya macam sedih-sedan lah. Bagaimana aku bisa sedih-sedan? Dada ini rasanya sudah mau pecah. Kalau ku tahan, rusak aku. Ya terserah abang bagaimana caranya. Tapi tidak bisa begini. Ini merusak perjuangan, Bang. Kau pergi, sampai hati kau mudah, aku tidur lagi, mudah, tega banget.
Kau jangan terlalu bersedih, Naga. Semua orang mesti mati. Apalagi dalam peperangan. Betul, betul. Jangankan Kopral, Jenderal juga mati. Tapi yang kusedihkan bukan Kopral mati. Itu cuma bikin-bikinan si Lukman. Tapi karena si Bujang. Aku sudah bilang sama dia, jangan bertempur. Dia bertempur juga. Itulah. Sekarang dimakan cacing dia. Sudah begitu surat tantangannya. Mau apa kita? Itu juga betul. Cuma dia, kawan yang paling setia. Kalau aku masuk penjara dulu, dia juga ikut masuk. Walaupun tidak ikut ditangkap. Sebab katanya dalam penjara, makanan tak perlu dibayar. Sekarang, aku tinggal sendiri. Habis. Tidak. Kau tidak sendiri. Aku masih ada. Aku juga berharap begitu. Tapi Mak kan sudah bicara padamu. Katanya... Aku tidak peduli apa kata Mak. Ya, aku tak peduli. Aku akan dampingi kau sampai kapanpun. Mana Naga Bonar? Jenderal Naga Bonar sedang berkabung, tidak bisa diganggu. Jenderal Naga Bonar? Sejak kapan dia jadi jenderal? Jenderal Naga Bonar sedang berkabung, tidak bisa diganggu. Pak! Bang Pohan! Naik bang, naik! Apa kabar Bang Pohan? Naik bang. Hei Naga, apa benar kau sudah jadi jenderal? Dari mana pula abang dengar? Itu anak buah kau yang bilang. Mana pula dia tahu? Ayo bang, naik. Pergi sana. Bikin susah saja kau.
susah. Kalau setiap orang bikin pangkat semaunya. Seperti si Mariam. Yang mana itu? Si Mariam yang dari nenek moyangnya sudah jadi tukang copet. Oh, dia pun sekarang sudah menyebut dirinya jenderal. Si Mariam? Jadi prajurit satu pun tak pantas dia. Tapi ini segera akan dihentikan. Semuanya akan diatur. Semuanya akan ditentarakan. Disiplin akan diterapkan keras. Dan pangkat-pangkat akan diteliti kembali. Yang pantas jadi prajurit, dikembalikan jadi prajurit. Biarpun sekarang pangkatnya kapten atau sersan. Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pasukan kau. Apa, Bang? Pasukan kau kan sudah menyerang pos Belanda di Parit Buntar. Ya, itu kerja si Bujang. Iya, itu tidak boleh terjadi. Itu sama artinya kita sudah melanggar perjanjian gencatan senjata yang kita teken sendiri. Aku sudah larang dia. Ku bilang, Bujang, jangan kau bertempur. Dia bertempur juga. Dia harus dijatuhi hukuman berat. Sudah mati dia. Saya senang kau bisa tegas. Pokoknya, pelanggaran seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak. Saya jamin. Tapi kalau boleh saya bicara. Kalau begini terus, maju tidak, mundur tidak. Tak tahan juga, Bang. Naga, pemerintah kita punya pertimbangan sendiri. Dan kita semua harus patuh. Ada apa, Pak Jamal? Berapa lagi ayam bapak yang hilang? Kali ini bukan ayam lagi, Naga. Tapi anak gadisku. Bah, dicuri juga? Pekerjaan siapa itu? Bukan dicuri, dinodai. Lalu? Sekarang sudah hampir beranak. Hampir beranak? Bapak tahu siapa orangnya? Mayor Lukman. Baik. Bapak tenang-tenang saja. Perang masih lama. Nanti ku perintahkan Lukman kawin dengan anak bapak. Siapa namanya? Jamilah. Terima kasih, Naga. Siapa kau? Ya, Bang. Panggil Mayor Lukman. Siap, Bang. Kena kali ini si Lukman. Cepat, Bang. Ada apa rupanya? Mau perang kali. Alamak. Betul Belanda menyerang, Bang. Mayor. Bapak si Jamilah datang mengadu. Anaknya sekarang sudah mau beranak. Kau kuperintahkan mengawini Jamilah hari ini juga. Nggak betul, Bang. Nggak betul si Jamilah mau beranak. Dia hamil. Dia bilang begitu. Ya. Katanya itu hasil perbuatan kau. Dia bilang begitu. Mengaku apa tidak? Mengaku, Bang. Menghamili betul. Tapi tak sampai mau beranak. Baik. Dia akan beranak nanti, tapi sekarang hamil saja dulu. Bikin malu kau. Untuk itu kau harus dapat hukuman. Hei, Benga!
panggil Murad. Siap, Bang. Pasukan siap. Hormat pada Jenderal Naga Bonar. Tegak. Mayor Lukman, aku sudah larang mencuri. Siapa yang mencuri? Baik ayam atau kambing atau apa saja akan dihukum. Kau sudah mencuri barang rakyat. Milik si Jamilah, anak Pak Jamal. Karena itu kau harus dihukum. Kau harus turun pangkat. Dari mayor jadi sersan mayor. Malulah aku, Bang. Ya, kau kan mesti ku hukum, Lukman. Kalau kau tak dihukum, apa kata orang nanti? Saya terima. Turun pangkat boleh. Tapi dari mayor turun ke kapten. Bukan ke sersan mayor. Sampai hati lah, Bang. Aku sudah pikir. Aku mau kau tetap mayor. Ku bikin kau kapten mayor, tak bisa. Nanti kau bilang, tak ada pangkat macam begitu. Malu aku. Jadi ku bikin kau sersan mayor. Biar turun pangkat, tapi kau tetap mayor. Begitu kan? Ya, Bang. Sekali mayor, tetap mayor. Itulah. Naga! Naga! Kirana katanya mau ikut bertempur. Dia kira kita ini main-main. Hati-hati mulut kau, Lukman. Kusuruh mandi kau, bangkit malaria kau, baru kau rasa. Apa dia bilang? Katanya dia akan mendampingi Panglima selalu, baik dalam keadaan apapun. Alamak, manisnya. Bilang sama Kirana, permintaannya dikabulkan. Siap! Kau siapkan pakaian dan senjatanya, Lukman. Baik, Bang. Barang ada, sepatu ada, topi pun ada. Cuma uangnya. Alah, Lukman, dagang beras kau kan maju. Cukup, Bang. Saya sediakan, Bang. Begitulah kalau bicara sama abangmu nih. Sedikit lagi. Kirana dikasih pangkat apa? Wakil jenderal tidak bisa. Tidak ada pangkat macam begitu. Pangkatnya permaisuri. Bikin pangkat pula, Bang. Apa kata dunia? Sudahlah. Nama kau sudah rusak begitu, masih pula mau menasihati aku. Suka hatilah. Merajuk. Percuma. Percuma. Biarpun kau merajuk, sekali permaisuri tetap permaisuri. Barjo, siapkan pasukan. Siap, Jenderal. Pasukan siap. Hormat pada Jenderal. Gerak. Saudara-saudara, kawan-kawan seperjuangan, baik yang berjuang di lapangan maupun yang urusan beras, Belanda sudah merebut Beringin Tiga, Tanjung Padang, Muara Pahit. Jadi Belanda sudah melanggar janji yang dia buat sendiri. Perbuatan ini akan kita balas. Hidup Naga Bonar! 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 Itulah. Jadi kita akan balas.
Kita akan langgar janji kita. Hidup Naga Bonar! 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 Jadi kita akan bertempur. Selamat berjuang. Merdeka! 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 Hormat pada Jenderal Naga Bonar! Gek zeg, daar is die gekke vuile kerel weer. Zeg, kapitein. Ja, majoor? Roep de korporaal Pieters hier. Korporaal Pieters! Ja, kapitein! Korporaal Pieters? Ja, majoor? Kamu bilang itu Nagabona sudah mati. Sudah, majoor. Betul, majoor. Saya sudah tembak dia satu kali mampus. Mampus? Betul, majoor. Mampus, hè? Oh, straf wel, joh! Kom, we willen je zijn diri. Dua malah. Naga Bonar ada dua. Kapitein! Ja, majoor! Laat die jongens verspreiden. Verspreiden! Vuur! Visi asap. Hadam. Murad. Siap. Siap semua. Wat verdorie. Aan de portier aan mijn land. Verdorie. Zeg, Naga Bonar. Ik krijg je wel. Vuile boef, bandiet! Bangkitlah kau semua!